melayani vaksin bagi penumpang KMP Kalibodri tujuan Kendal Kumai. Polres Kendal menggelar vaksinasi di pelabuhan penyeberangan Kendal Sabtu siang. Kartu vaksin yang menjadi syarat utama bagi penumpang membuat vaksinasi ini diserbu warga yang hendak berangkat ke Kalimantan Tengah. Puluhan penumpang KMP Kalibodri tujuan Kendal Kumai nampak antri, menunggu giliran mendapatkan vaksin COVID-19 di pelabuhan penyeberangan Kendal Sabtu siang. Penumpang ini menyambut gembira karena kartu vaksin merupakan syarat utama penumpang bisa melakukan perjalanan. Sementara menunggu jadwal vaksin tidaklah mudah dan terkadang tidak mendapatkan jatah. Vaksinasi yang digagas Polres Kendal ini menjadi solusi bagi penumpang untuk mendapatkan kartu vaksin sehingga bisa berangkat menggunakan KMP Kalibodri. Menurut penumpang, jika menunggu jadwal vaksin terkadang tidak sesuai dengan jadwal keberangkatan kapal. Padahal penumpang sudah membeli tiket dan harus menyertakan kartu vaksin agar bisa diangkut kapal. Dengan layanan vaksin di Pelabuhan Kendal ini, membantu penumpang yang belum mendapatkan vaksin. Terima kasih, kami sangat terbantu karena adanya vaksinasi dari Kepolisian Kendal. Jadi perjalanan kita mau nyebrang ke Kalimantan Tengah, kita nggak terhambat karena ada bantuan dari Kepolisian Kendal untuk vaksinasi ini kita untuk memperlancar perjalanan kita, itu aja. Jadi emang syaratnya emang harus vaksin penumpang, Mas, ya? Harus, kita kalau keluar ke daerah atau nyebrang itu harus persyaratan ada sertifikat vaksin. Vaksin ya? Ya. Memang selama ini belum pernah vaksin? Oh, belum pernah. Belum pernah ya? Pertama kali ini di Pelabuhan Kendal. Sementara itu, Kapolres Kendal AKBP Yuniar Arifianto mengatakan, pelaksanaan gerai vaksin di Pelabuhan Kendal ini melayani penumpang KMP Kalibodri tujuan Kendal Kumai, mendapatkan vaksin sebagai syarat utama bisa naik kapal. Ini sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, sehingga vaksinasi bisa merata di seluruh bidang termasuk transportasi. Kami bersama Satgas TNI Polri melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada seluruh penumpang KMP Kalibodri. KMP Kalibodri ini sebanyak seminggu selama dua kali perjalanan dari Kabupaten Kendal ke Kumai, Kalimantan Tengah. Jadi ada dua kali perjalanan dan saat ini sandar di Kabupaten Kendal, di pelabuhan. Sehingga kami memeriksa seluruh penumpang, kami adakan swab antigen untuk yang turun. Kemudian yang naik kita adakan vaksinasi bagi yang belum vaksinasi. Ini mulai berlanjut kan? Mulai hari ini atau gimana? Ya, kami akan secara berkala, setiap ada kapal sandar, kami akan melakukan pemeriksaan dengan protap yang kami sampaikan. Tidak hanya membuka layanan vaksin bagi penumpang yang hendak berangkat, Polres Kendal juga melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang baru turun. Pemeriksaan ini sebagai upaya pencegahan COVID-19 masuk ke wilayah Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan.